Gege, boleh pinjam 100 enggak? Wait a minute. Gege-nya tahu enggak kepanjangan dari iku? Iku. Ya, iku. Ikan kerapu enggak? Iku. Ya. Ikan kukus. Enak gitu ya. Enggak tahu. Ikan. Kayaknya lapar ya. Halo teman-teman Nunut, kenalin aku Pandey, humas di Universitas Udayana. Wah, ternyata masih banyak nih yang belum tahu apa itu IKU. Nah, jadi hilang kameranya. Jadi, IKU atau Indikator Kinerja Utama adalah suatu sistem pengukuran untuk mengevaluasi kinerja atau performa suatu perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Udayana. Nah, IKU itu ada 8. Yang pertama adalah IKU 1, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. IKU 2, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus. IKU 4, praktisi mengajar di dalam kampus. IKU 5, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. IKU 6, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Lalu IKU 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Dan yang terakhir, IKU 8, program studi berstandar internasional. Tentunya, IKU sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi serta memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tercapai. Nah, Semeton sebagai Civitas Akademika Universitas Udayana juga memiliki peran penting untuk peningkatan IKU di Universitas Udayana berbagai bidang. Jadi, mari dukung Universitas Udayana untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi kita.